aku spill ya makanannya ya guys. Ada tempe, ada sambal, ada ayam, ada lalapan. Tuh. Ya. Ih, kok ada semutnya ya guys? Apa semut kecil taruh dalam tadi kali ya? Monggo, Pak. Iya, matur suwun, Bibi. Nggih. Timur Leste. Coba, Pak, kamu bahasa Timur Leste apa? Doben. Doben itu apa artinya, Doben? Dulu saya kenal sama orang Timur Leste, dia panggil saya Doben. 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 Jesse di mana? Bi, minta ini dong, minta piring dong, Bi. Kamu di mana? Itu WA siapa yang belakang 289? Waduh, gak tahu saya WA siapa ya guys. Dah, man. Iya, mo. Ya Allah, nikmat banget. Minum air. Makan. Enak banget minum air es guys. Sambil makan ya guys. Spill. Paling suka itu sambal bawangnya guys. Pedes banget sambal bawang ini. Goreng Bugisan, sambal bawangnya pedas banget. Bang, Doben itu artinya sayang. Oh, Doben, Doben, Doben. Dulu saya sempat ada teman orang Timur Leste, dia panggil saya Doben, Doben. Ya udah bobo. Bang Temon lagi nyobain motornya Bang Jesse buat ke warung. Vlognya belum ada lagi.
aku nggak terlalu suka ya motor kayak gitu. Suka banget. Capek. Sakit tangan. DM di Tensor. Admin yang terima. Ya, bisa juga lewat situ bisa. Tapi saran aku mending langsung nomor yang temen tadi, karena dia yang standby. Belum akikah lah, baru belum ada 2 minggu guys. Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa? 16. Kalau mau cepat lewat Bang Temon. Berarti pas 2 minggu Garuda. Semangat 2 minggu Garuda. Oh, hey men, makan dulu. Udah take Nabila? Belum. Nah, belum ini, belum keluar. Oh. Kalau tahu pakai motor ini paling sejam capek enggak? Capek banget. Jadi kamu dari Kebumen ini? Enggak, itu Cilacap. Dari Cilacap bang, naik kereta. Wah, enggak. Kayak gini aja tuh. Cuma kan ya, karena badan kita tuh nekan kesini. Kirain kamu ke Cilacap naik ini men. Aku kan dari dulu enggak punya motor tuh, maksudnya buat angkut-angkut tahu gitu. Aku kan pakai tas besar gitu di belakang. Enggak juga pakai motor ini pak. Harganya sama motor matic. Hah? Harganya sama kayak motor matic ya. Mending beli ini lah aku. Apa dari dulu yang... dari kecil aku pengen punya motor kayak dari kecil aku ceritanya pengen punya motor kayak gini. Iya, walaupun kecil tapi kan ini kesampean. Kapan beli? Hah? 18? Masa? Sumpah demi Allah. Beli sama siapa? Temanku. Lengkap kok surat-suratnya semua. Baik. Ini kan Suzuki, Mon. Suzuki enggak, harga jualnya tuh rendah. Sama kayak ini dulu. RGR. Sama ini, hal ini. RGR gitu kan? Sama ini mah ini mon, mal Casio mon. Iya. Kau nggak aku dulu? 15 aku ada teman. Aku dulu punya Suzuki. Suzuki apa? RGR. Ya. Oh RGR. Ya Satria Baja Hitam kan dulu kan? Iya. Pakai. Aku dulu itu, Suzuki Thunder men. Aku jual. Harganya sumpah. Berapa tau nggak? Iya. Berapa? 1,5 juta. Aku 2 juta Thunder 1,25. Aku dulu. Saking mimpinya kan punya FU dari dulu sama bapak ibu nggak dikasih FU, aku tuh cuma dikasih motor itu apa Smash, Suzuki Smash itu. Kok sama bang sama aku dia Smash, aku Shogun, aku Smash, aku Smash yang Millennium yang silver itu kan. Enggak, yang silver aku nggak terima sama bosku, jadi seminggu itu nggak aku bawa ke pas belajar kan, dijualnya lagi. Udah second. Itu tuh, mon dulu sampai gambar-gambar kan motor FU itu, ku gambar, terus aku taruh di bawah bantal sambil nangis aku. Waktu zaman SMP itu, inget banget aku. Terus sama SMP, aku SMP lagi. SMP aku kan tuh anakku udah bilang. Aku iri kan sama kakakku. Kakak. Itu makanya aku beli Shogun itu. Walah. Nah kayak gitu motorku dulu. Persis mirip. Persis. Cuma aku dulu warna merah. Warna merah aku cat warna ungu. Iya, merah ada dulu Shogun yang merah sama hijau. Agak sama aku sama jalan. Saya aku beli ini kan mesinnya mesin FU ini. Mesin FU enggak? Cuma beda torsinya aja. 150 cc kecil. Dulu yang punya Satria F, wah. Oh iya men, dulu aku tuh ngimpi banget pengen itu. Cewek-cewek pada carinya Satria F. Main Smash. Di sini juga ya? Iya, di Cilacap dulu kampung. Bukan di Batraja aja gitu. Makanya kok pakai tangan kiri kak, aku kidal soalnya. Oh kau live anjir. Aku kayak gini tadi, kelihatan gak ya? Enggak.
Makan sing warak, bro. Kan enggak kalau itu. Aku lagi di Jogja lah, guys. Ini apa nih, kecap? Oh iya, baru makan tadi aku. Baru di rumah. Bang Loker Editor. Mau makan ayam, woy. Kayak orang-orang kaya aku makan ayam. Enak banget. Perasaan tuh ayam giginya tuh, woy. Apa? Kanan, kan? Ih, enggak lah. Mana ada gigi kanan? Iya. Aku tadi di sini masuk kayak gigi. Enggak masuk. Karena kayak gigi, kan? Enggak masuk gigi. Oh, teman lah. Si ini lagi heru nggak di sini, tuh? Ini lagi. Itu gigi, ya? Bukan. Gigi apa, Lem? Rem. Itu rem. Ya rem lah itu benar kan ini. Aku tadi, aku kan kayak gini tadi kan. Kamu naik aku. Udah hidup adik. Kenapa gak mau sih kayak kamu kurusan sekarang? Oh iya, ya kanan ya. Apa gulai mau bang? Nyak nganik tempe. Ya ayam. Iwak ayam. Aku masih bujang pengen. Pengen. Aku kan udah beberapa tahun enggak punya motor. Mau ke mana? Kidal kok enggak dibenahi, Bang? Apa yang mau dibenahi? Thank you Andre Noah. Istriku enggak bisa yang ngoper motor. Nah, untung istriku bisa naik motor ini. Jadi boleh aku beli. Untunglah. Tapi enggak boleh boncengin anakku, katanya bahaya. Kenapa, guys? Kita tuh kasih Jumat berkahnya tuh lauknya ayam supaya orang-orang yang mungkin jarang makan daging merasakan. Dia ngerasain. Ini enaknya di sini banyak daun-daun. Ini Bang Jesse juga tadi habis Jumat berkah, guys. Sebelum kesini. Alhamdulillah. Apalagi mau kita cari, ya gak? Anak udah ada, bini udah ada. Yang dicari tinggal yang hidupin. Rumah belum ada menaku. Ya, lagi nabung, bismillah. Tapi kan mentalnya dari itu tadi, men. Aku dulu belajar berbagi itu. Jadi aku dulu ada istilah ini. Rasanya, pemikiranku ya. Masa sih aku gak bisa makan gara-gara aku berbagi? Nah, mentalku kayak gitu loh. Jadi aku dulu pernah ada fase di dompetku tuh cuma ada uang tinggal 100 ribu lah. Yang kan itu modal pet shopku ya, modal buat belanja lagi. Tapi aku ketemu pas hari Jumat juga. Mau Jumat juga. Bayangin coba, aku harus nyemplungin duit ini apa aku harus beli makan rokok kan? Sampai di situ aku dulu rasanya mentalku tuh diuji. Mikirnya aku, masa sih Allah nggak ngasih aku makan gara-gara aku nyemplungin duit ini ke masjid. Buktinya sampai sekarang aku ternyata masih hidup, jadi berkali masih bisa makan. Berapa lagu hari ini, men? Tiga. Oh, dua. Dua deh, kayaknya. Lu coba telepon si Adit, men. Suruh sini. Sekarang. Udah aku ini. Di mana, dia? Udah aku WA. Di mana? Hari ini aku udah di Jogja, aku bilang gitu. Kalau di Indonesia, Sahrul kan? Sahrul kan?
Garuda bangun-bangun terus ya malam ya. Garuda. Iya. Minta nenek. Coba kali aku tuh. Hmm? Gila panas banget. Nah, nah. Tak ada. Hilang. Bismillah, makan lagi. Semoga enggak gendut. Tuh, ya. Jatuh. Itu WA-nya Bang Temun. Udah lemak semua kalau perut aku. Dulu perutku kotak-kotak. Aku nge-gym dulu. Udah, belum? Udah? Udah. Nah, sekarang ya, beginilah guys. Olahraga jarang. Punya ini lagi, man. Punya apa? Barbel lagi kan? Dulu punya. Ada. Wih, Bob Marley. Mati motor yang ganti ribat. Aki terus. Belum mandi kan? Udah. Belum mandi? Belum. Halo, Dit. Mau ini ya? Buat konten ya? Endorse ya? Garuda tuh udah dapet endorse, guys. Aduh, kalau after jam 5, aku ada ini lagi, ada acara. Angar Garuda, si kecil udah dapet endorse. Atau besok. Oh, ya duet soalnya ya. Kapan kamu bisa urus? Nanti janjian hari aja ya. Lagi ya. Sorry, kemarin aku pulang kampung soalnya ibuku nangis kangen. Enggak apa-apa. Nah, Bob. Tapi yang Adit janjian sama Mas Nuno kapan? Mas Nuno itu, Bang. Janjian minggu apa? Depan. Aduh, kelamaan. Sama Jesse aja udah. Mas Nuno? Besok banget. Insya Allah aku bisa. Tapi pagi ya. Pagi atau siang gitu. Kalau sore enggak bisa aku. Kecil-kecil udah bisa cari duit ya, Bang. Iya, kecil-kecil dia udah bekerja. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 lah, jam 4 sore. Oh, masih. Oke. Pagi lah, Bang. Bisa dong pagi jam 9. Kurasa ingat lah muat sih. Boleh. Apa tuh? Oke. Oh, ya libur. Angel libur kuliah juga kan? Aku mau boikot, Bang. Ya. Kenapa aku mau boikot? Oke. Bisa aja, Bang, ya. Oke, aman. Jangan terlalu fanatik, guys. Dengan satu hal yang kalian tidak paham. Mas, kamu ke Jakarta, aku bisa. Karena takutnya kampung. Kalian mengikuti sesuatu yang itu bukan. Ternyata yada, itu jadinya siap. Fitnah. Oke. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Halo, Abang. Halo, Lia. Kenapa, Des? Aku capek. Aku tinggal. Hah? Bagi kok yang Wolverine ya, sumpah. Besi, kardus, botol plastik, muat barang, Wak. Iya, dulu aku ngerongsok juga. Terus sekali, iya. Dari satu brand ini, dia bisa mempekerjakan banyak orang Indonesia, membuka lapangan pekerja, yang itu menghidupi keluarganya. Yang itu juga orang Indonesia, saudara kita. Keren banget, Wak. Aqua itu Indonesia loh. Klaten tuh. Klaten loh. Klaten. Oh, Klaten. Ini bapak. Di kelurahannya. Yang Klaten kan banyak umbul tuh. Iya. Air. Iya, itu makanya dari situ diambil. Ah, iya. Makanya aku seger banget loh minum. Di kelurahannya itu, yang ada aquanya itu, para calon lurah itu kalau mau jadi lurah mereka. Nyebung. Serangan fajarnya sekitar 2 juta per orang. Malah serangan fajar, woi. Serius aja. Aku ibu dari sana. Tak kira nyemplung dulu. Fitnah, guys. Jangan dengerin, guys. Ini info. Tak ngiri ya, Pak Monyang. Udah tidak petaka. Teman garis keras.
Bukan nasi. Bukan nasi bubur, guys. Alhamdulillah enak. Kunci? Nggak denger banget. Beli motor? Beli rumah? Beli rumah? Mahal. Bang, kata yang mana kunci, bang? Ih, temu nih gaya banget, pakai motor. Gak cocok hidang, gak? Ceplosan itu. Kamu kena dari Subang. Nanti kita lihat Mas Garuda mandi ya. Taruh pak helm kamu tuh, taruh di situ no. Megang helm tuh, boy William. Boy William beda, boy. Boy. Oh, bukan rumah sini. Halo, selamat datang Wong Ogan. Loh, kenapa batasan usia? Astaga. Kenapain aku? Nyalain. Itu dipencet aja, diputar dulu ke kanan full. Kenapain aku? 10 menit aku ngecas dulu ya bateraiku. Bawah 20% soalnya. Kita live lagi 10 menit, oke? Okay? Oke. Okay.